Selamat datang di channel Anime Lovers Karawang. Balik lagi sama gue Izal dan Aldi. Jadi sebenarnya gue mau bikin segmen baru di mana gue mau ngomongin sesuatu terkait anime yang baru-baru gitu. Nah, itu dari mungkin bisa dibilang review, tapi bukan review ya, lebih ke apa ya, ngomentarin doang lah. Soalnya kalau misalnya kita nyebutnya review gitu, kita kurang berkapabilitas juga buat nge-review anime gitu. Butuh waktu yang cukup panjang dan butuh effort yang lebih juga gitu kan. Ya. Nah, kita kali ini pengen jadi netizen. Iya, pengen jadi netizen aja gitu ngomentarin. Jadi video apa yang mau kita komentar hari ini? Oh iya. Jadi sebenarnya yang mau kita bisa dibilang reaction, tapi bukan hanya reaction gitu kan. Tapi komen ya sih, tapi kayaknya reaction sih gitu. Ya, terserah kalian menilainya apalah. Gue juga sampai saat ini belum ngenamain kalau misalnya ini tuh konten apa gitu ya kan. Jadi video yang sekarang bakal kita lihat itu adalah video dari anime Sword Art Online season ketiga yang bagian terbaru, kedua, yang terbaru. Nah, kebetulan pas video ini dirilis, di tag ya, pas video ini dibikin, si Sao ini, Sao season 3 bagian 2 itu baru 2 episode ya, Dik? Ya, baru rilis 2 episode. Nah, episode pertama kita tuh kayak excited fokus ke ceritanya heula gitu. Ke ceritanya dulu gitu. Ke ceritanya dulu gitu. Nah, terus kayak yang di episode 2 ini kemarin udah kayaknya ini bagus ya opening gitu, menarik. Nah, bagus ya, emang bagus. Emang keren banget gitu. Nah, kan kalau misalnya reaction kan sebenarnya harus pertama gitu ya, harus first impression harus emang benar-benar belum lihat sebelumnya karena ini emang videonya sebelumnya udah kita lihat duluan gitu. Jadi kita pengen ini keren banget gitu, kita pengen lihat lagi dan komentarin bareng-bareng gitu ya. Pokoknya langsung aja lah dimulai videonya. Mulai ya. Jujur gue suka nih sekian ini nih sekolahan ini tau nggak, ini tau nggak apa mirip spoiler ini spoiler nanti. Apa iya spoiler alat pokoknya ini tahu nggak di no. Gue inget ke Jurusi Kamaru. Oh iya. Yang apa kage kagemana no jutsu itu jurusnya si Kamaru, orang inget ke dia dah. Orang inget ke si Kamaru gitu ngelihat ini sama opening 2 yang Naruto. Dengan opening 2 yang Shippuden Haruka Kanata Naruto Litik gening ayah. Ini suka. Kok jadi Sunda sih? Bukan. Yang mana? Pokoknya orang ngingetkeun ka Kanan Eta. Kanan Eta. Lanjut. Coba lanjut. Ting ting ting. Adanya kan. Pokoknya adegan ini mengandung spoiler ya. Itu mana suka-suka sih ekspresi si alis yang ini. Mana? Yang tadi. Mana coba? Aja. Kembalikan dulu. Nih, yang ini nih. Ekspresinya. Ekspresinya bagus deh, serius deh. Kawaii kan? Gisek. Udah lah. Bisa, oh Kirito-nya. Kirito. Mode Kaneki. Iya, flashback lah gitu. Dari tadi, apa munculin Iron Guard sebelumnya. Nah, ini bagian epic gitu. Salah satu bagian epic. Masuk ya. Jadi pas kayak ada portal ke bawah, terus langsung kamera di tangan ya. Di ala-ala vlog gitu ya. Iya. Jadi kayak kameranya itu disimpan gitu. Nyimpan kamera sih ala-ala vlog banget. Maksudnya maksudnya kepikiran gitu. Mereka kan profesional. Coba ulang. Ini. Kayak set tuh kan. Semutnya ya. Ada itu orang-orang dari Underworld tadi. Spoiler banget kan di episode 1 kayak tadi tangga tuh maksudnya apa tuh, Dik? Tangga. Tangga tadi ada tangga. Nih. Ah. Tuh, ini tuh kayak Iron Card bukan sih? Gak tahu tuh. Belum apa tahu namanya. Kayaknya berhubungan dengan Kirito bangkit nanti. Coba lanjut. Nah, fluke like berdarah kan cocok loginya apa? Fluke like Kirito yang rusak. Bener sih. Bisa jadi lah, tapi enggak tahu juga ya. Bukan apa cuma ini doang ya buat orang-orang Underworld. Apa? Gua kotak-kotak kubus itu. Ini Kirito. Ini Yujiro.
Bisa jadi. Samping bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Iya, nyata kotak. Tahu enggak kotak? Orang ngingetkan ke iya apa? Ngingetin ke One Piece ada. Lu enggak nonton One Piece kan? Pokoknya ada One Piece tuh namanya Poneglyph, Poneglyph. Poneglyph. Iya, Poneglyph pokoknya. Ya gitulah. Lanjut. Jujio. Mulai bangkit. Di spoiler kan? Yang bangkitnya kan yang di itu. Nah, gue suka scan yang ini nih. Terus kenapa suka scan itu? Kirito. Nah, ininya nih itu. Pastinya pas. Pas ya. Kenapa ya? Apa ya? Jalannya ngepas itu sama irama lagu langsung bek. Apa sih yang itu tuh yang dari GGO? Panahnya. Oh, panah-panah Sinon. Panah Sinon. Wih. Wah, Asuna kerepotan. Tadi teh pos pos di GGO teh maksudnya siapa teh? Rasa tak ada. Mirip-mirip mirip-mirip Dead Gun. Starbuck Stream. Ya. Hah? Logo sa? Iya, di akhir logo ya. Logo sawahnya di akhir. Kesimpulannya sih keren ya. Itu pengen-pengen gitu aja, pengen komentar aja sebenarnya. Tapi ada fakta menarik ya. Logo sawo di opening sekarang adanya di belakang gitu. Ya, biasanya kan di depan ya. Dari semua enggak semua, gue belum cek juga sih kebenaran. Pokoknya yang benar kemarin, sih? Kemarin sih pokoknya yang pasti Underworld itu depan. Sebelum ini dari pertama-pertama sawo biasanya ngemunculin logo sawo tuh di depan. Ini ini baru kali ini di belakang. Kayaknya ya, kayaknya. Setahu gue sih kayak gitu sih. Tapi kalau versi Underworld kayaknya di depan semua deh kayaknya. Sawo anu ini di depan di coba cekelnya. Cekela. Ini masih dulu. Si cekel, cekela. Si yang manten. Yang manten. Sawo sawo pertama gitu menurut saya. Oh, diharap, diharap. Pertama kali gini diharap. Ya pokoknya. Terus tapi lebih keren endingnya sih ya. Nanti kapan-kapan bikin reaction deh. Endingnya bukan reaction, komentar netizen. Oh, komentar netizen. Ya ya ya, pokoknya gitulah. Pokoknya dari kita gitu aja lah. Cuman komentar biasa aja sebagai netizen. Ya pokoknya maaf kalau misalnya ada kesalahan. Banyak sih pasti kesalahan lah. Banyak kan ini video gak jelas. Iya, video gak jelas. Ya pokoknya gitu aja. Bye bye. Adios. Kok adios sih?